untuk kuat lagi ilmu yang ada. Sebab banyaknya ilmu yang kita tahu, tapi banyak juga yang kita masih belum kuat. Banyak juga perkara-perkara yang tak baik yang kita tahu, tapi masih kita duk buat lagi. Jadi atas dasar itulah maka saya tidak malu silu menerangkan supaya ilmu yang ada pada kita itu dapat kita hayati, dapat kita amal. Macam saya kata tadilah, gagah lagi, kejak lagi, kukuh lagi, dan kita dapat terus amal dalam masa-masa yang berbaki untuk kita ini. Begini ceritanya. Secara keseluruhannya kita orang awam. Orang awam ni maknanya golongan yang terbanyak dalam dunia ni. Orang awam ni menurut maklumat yang sampai pada saya, ada tiga ketika, ada tiga waktu yang kita semua ni jadi molek. Tapi tak berapa kekal. Minta maaf ya. Cuba kita tengok sikit. Sikit je saya nak, jangan susah hati. Dan kepada yang sibuk, sila jalankan tugas. Pada yang tak sibuk tu, kita sabar sebetul. Ada tiga waktu dalam pusingan tahunan ni. Tiga waktu tu rata-rata orang kelas kita molek. Lepas pada tu, lepas pada waktu tu, wallahualam, terserah pada masing-masing. Satu, waktu berada di Mekah. Semua orang berada di Mekah jadi molek. Maksud saya, ibadat pun banyak, kelakuan pun molek, turun masjid, turun masjid, zuhur balik, isyak pun ada, turun asar balik, isyak pun ada. Tak ada kerja lain, berulang alik ke masjid, molek. Rata-rata bila pergi Mekah, molek. Itu saya kata, satu waktu. Orang kelas kita, ingat tu orang kelas kita, orang kelas atas lagi dia molek sokmo. Orang kelas atas lagi dia molek sokmo. Kita ni minta maaf, ada musim sekarang. Musim molek, molek. Musim tak berapa, tak berapa. So, pergi Mekah, semua molek. Itu satu musim. Satu musim lagi ialah tadi, lepas semayang. Semua buat kita molek. Tak cakap, tak ngilah, tak suka, tak tawa, tak nocak, tak berlari. Kalau ada 3,000 pun menggunakan bahasa yang sama. Kalau imam rokok, rokok bertapa perpaduannya, bertapa bersatunya, bahasa yang sama, ucapan yang sama, molek tak kira hafitih, tak kira apa, tunduk dan runduk kepada keagungan dan kedaulatan zat yang wajib al-wujud. Lepas tu tak tahu lagi. Ya, dan selagi orang kita jadi molek ketika sebulan-bulan Ramadan, molek pada bulan-bulan lain. Ha, tengok, saya khabar dah tadi. Kalau saya nak khabar ni, semua kita tahu dah. Semua pun kita tahu dah. Tapi panah. Kita panah. Saya gelar, puas gelar. Saya tak puas-puas lagi kita bawa gelar. Maknanya, kalau kita tahu lah kedah, orang tak berapa ambil. Kita kutik lah. Walaupun dia tu orang tak berapa nak, kita kutik. InsyaAllah laku. Saya nak ulang sekali lagi. Orang kelas kita ni molek dalam bulan Ramadan. Saya nak ambil bulan Ramadan. Haji tadi semolek dah ketika duduk Mekah. Semayang tadi pun molek. Lepas ni tak tahulah, masing-masing lah, masing-masing bawa diri lah. Kita ambil dekat baru ni bulan Ramadan. Alhamdulillah, dari masuk, belum masuk Ramadan lagi, minta doa dah nak widang bulan Ramadan. Belum masuk Ramadan lah, minta doa dah nak widang bulan Ramadan. Alhamdulillah, dan bulan Ramadan dah molek sungguh lah. Pada biasa masjid ramai, semua orang banyak baca Quran, semua orang banyak bersedekah,
Semua orang banyak semayang, rata-rata gitu. Jadi, itulah tiga tempat ni, tiga musim ni molek. Soalnya yang kita nak tengok pula ni lepas pada tu, lepas pada tiga musim itu. Lepas balik haji, lepas semayang, lepas habis Ramadan. Hok ni yang kita nak perhati ni. Yang sekarang kita ambil selepas Ramadan. Lepas Ramadan ni kenapa kita buat? Kita kena tanya diri kita. Terawih tak ada dah, nak gelenyar pun. Cakap budak-budak nak gelenyar pun tak ada dah. Tak ada dah terawih. Hok lain masih ada belaka lagi. Hok lain masih ada belaka lagi peluang untuk buat. Tetapi kita buat ke dah? Kalau bulan Ramadan witir kita tak tinggal, hal ni guna. Kalau bulan Ramadan setiap hari kita beli buku pasal hadiah pergi makan ke orang tua-tua kat rumah kita, learning guna. Kalau bulan Ramadan tak tinggal semayang duha, malam-malam baca Quran, learning guna. Oh tu kita nak tengok. Kita pakai tengok ya. Sayangnya koknya minta maaf duduk diam puak kita. Kaki kita balik lah ke. Saya pun debar nak balik . Tapi rasa suka nak oyak. Biar orang tahu dah, saya debar nak balik lebih lagi buat demo. Tapi rasa nak oyak juga lah harapan masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Ada anak-anak kita kata ceritanya hok besar sekali dalam bulan ni yang disebut-sebut. Berdesing dalam lingga disebut-sebut. Rata-rata Tok Guru mengajar sebut puas senang. Ada hak lebih kali dalam bulan ni disebut acak kali puas senang. Ada kawan-kawan kita tak boleh sehari lagi. Baki bulan Syawal ni pagi lagi. Tak hanyok dah. Asal kira lah. Tak hanyok lah. Tak hanyok asal kira lah. Tak hanyok lah. Kalau tak boleh sehari lagi, berat lah tu. Nak nari le. Itu kata masing-masing. Masing-masing tu. Masing-masing. Ada setengah buat kita pula dok dah raya. Esok raya sehari je. Tata lagi tapai kuih. Puasa dah . Puasa dah. Kering bibir-bibir orang pergi rumah pun. Puasa dah. Satu lagu. Kau anda. Kau anda masing-masing. Nak royak tadi tiga ni waktu molek, tapi lepas tu, lepas tiga waktu yang saya sebut tadi tu berlaku macam-macam kita. Masa tadi kita pakat molek waktu tiga tadi, masa duduk Mekah comel, setari je, seirama je, secara dan budaya hidup dalam semayang lebih-lebih lagi lah bulan Ramadan. Berdaun ni malam puasa ni bawa air dia, bawa air bambah situ kok. Oh, dua rakaat togok air kono. Saya kata macam betul juga tu tak apa, tapi oh macam tu sungguh. Tapi lapan rakaat tembah dah. Tak ada habis air tu setengahnya. Macam-macam tu lagu kalau saya nak boleh baca, tapi tak apa. Janjinya begitu. Sekarang kita nak bahas bulan ni, bulan seterus ni. Orang yang dok semayang, dok puasa, nari sampai dok boleh tu, Allah. Hok berlatih sebulan tu, hok berlatih sebulan sikit dah ngalih. Saya sendiri di meja ni sekuliah subuh dan tazkirah saya tak kurang pada 10 kali. Jaga. Ni bulan Ramadan. Kita patut berbuah hati dan bersyukur kepada Allah Taala kerana ibadat kita meningkat, maksiat kita berkurangan. Harapnya mengalihlah keluar Syawal, keluar Ramadan. Tobiat dan perangai di bulan Ramadan tu harap neleh dalam bahasa saya. Harap ngalih, ngecik, tempias sehingga bulan-bulan yang berikutnya. Tolong dia, semua jemaah yang bersama saya, ada tak kita tempias, ngecik hak Ramadan tu neleh sampai sekarang ni? Tak usah jawab lah. Jawab dengan ilmu yang ada pada kita untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngecik gedok. Kita harap gitulah. Ya Allah, ya Tuhanku, jemaah yang bersama dengan saya pada ketika ini. Tadi dalam doa tadi, syekh kita, imam kita membaca doa memohon keselamatan, pertolongan dan bantuan ilahi
kepada negara-negara Islam yang sedang dalam perjuangan supaya mendapat bantuan ilahi. Sekarang saya bermohon supaya semua jemaah, terutama yang di depan saya hari ini, bangkit bangun dengan pertolongan ilahi, sedar bahawa kita akan terus perjuangan Ramadan kita untuk di masa-masa yang berbaki ini, insyaAllah. Saya tak guna royak, tapi nak kesannya, kalau tak boleh habis nari bulan Syawal tu, ada benda lah. Sejik jepuk hok turun daripada apa terbang ada. Duk sini, sarah. Hok jepuk profesor doktor ada, rung-rung mari. Kalau tak boleh nari pada saya, kopeng. Tak jangan kecil hati. Kita cabar nafsu. Saya tak cabar mu-mu-mu, cabar nafsu. Kalau tak boleh nari bulan Syawal, kopeng kita. Itu saja lah, ya, awak. Baik. Sekarang nak buat mana? Kita nak betul ni. Terawih ada dah. Jangan fikir awak tak ada. Awak ada banyak lagi. Malam dua malam lalu, saya di sini. Ni setakat sungguh dengan jari-jari ni. Awak dah buat gini jari ni. Dan bukan tabiat saya, tapi semangat awak saya. Kerana ada ni, ramai juga ni, 100 orang lebih ni. Saya nak 80 orang aja kata. Sebab masjid dah rajin buat lagi lepas ni. Saya nak lepas. Ini permohonan saya. Terhadap masjid, saya nak lepas. Biar boleh ikut 50 orang saya kata. Sebab start tadi, belum tadi, 16 orang ke 20 orang. Sebab orang mari akhir kan? Okey. Sekarang habis dah cerita Ramadan. Terawih pun habis. Quran dah habis, tapi baca pun kurang kot. Oh. Sedekah-sedekah sudah habis. Saya nak tumpukan warla saya. Allahumma salli ala Muhammad. Kena ingat. Tengok. Peluang yang boleh kita rebut. Kita mari sejik ni. Rasulullah kata, al-ghudu war-rawah ilal masjid min jihad fi sabilillah. Dia menunduk perang tu. Dia menuh hak tu kata tembok dada. Tadi saya dengar TV, tembok dada, tembok kepala. Dia tak main tembok betih. Tak ada tembok. Mucuh napa dia tak ada tujuanlah betih. Dada, kepala. Dada, kepala. Sedang berjihad. Kita tak soh-soh parang lah. Tak ada pasal-pasal. Tak ada siapa ngecang reboh dulu aku. Kita jihad ni. Al-ghudu war-rah ilal masjid min jihad fi sabilillah. Berulang alik ke masjid tu, jihad fi sabilillah. Cukup ni wahlah. Berulang alik ke masjid tu, jihad fi sabilillah. Barang siapa ambil air semayang di rumah, kemudian duduk dalam masjid, baca Quran atau dengar orang ngajar. Duduk dalam masjid, baca Quran atau dengar orang ngajar. Saya ngajar di masjid ladang. Bulan Ramadan. Lepas sembahyang Zuhur. Ada 400, 300 orang dengar. Tapi dok kurang 40 orang duk tidur itu. Ni ngopak sikit ni. Takut jakit. Bulan Ramadan. Dalam masjid. Ni majlis ilmu. Kalau tanya uduh-uduh saya pun orang kata saya jual ubat ni. Ustaz tu cakap apa sungguh tu? Ya ngajar. Agak gitu lah. So kata dia tu jual ubat. Dah. Orang kata majlis ilmu. Tidur. Jaga. Ada wayar yang tak kena. Yang perlu di connection balik. Disambung balik. Ada sesuatu tak kena. Dia tak sedar tu. Dia dah sedar cacat tu. Besar cacat tu. Dia jakitkan dia lain. Hari ni dia tidur. Esok tidur pula. Tak dah semayang lagi rasa nak tidur dah. Ikut kaedah orang tasawuf. Barang siapa lock tabiat tu, dia jadi sedap. Tak banyak nak cakap ikan ni. Tapi nak royaknya, Ramadan telah pergi pun dia yang kita buat. Tengok. Ingat. Hak tahu dah ni. Masuk masjid kaki kanan. Ingat awak saya pesan hari ni. Kalau masuk kaki kiri mari petang sekarang, gostan balik. Salah kaki kiri. Gostan balik, Allah kaki kanan. Nak jadi rugak. Boleh 40 kali dia jadi sendiri. Dah ayuh haja-haja dah.
keluar sekali lagi, kaki kiri, lakoh kaki kanan, gostang. Kaki kiri dulu, keluar masjid. Namanya ibadah. Tak ayah pegang wawah sebeh. Lok dulu wawah sebeh tu. Wawah sebeh, sebeh juga. Lok dulu wawah tu. Lakoh kanan, lakoh kiri, terbit dan masuk. Kalau kita pandai sikit, Allahumma ftahli abwa barahmatik, masuk tu. Kalau kita pandai lagi keluar tu, Allahumma inni as'aluka min fadli. Banyak mana tu? Lakoh kanan, lakoh kiri, baca doa masuk, baca doa terbit. Banyak mana tu? Biarlah, biarlah terawih gidah pun. Kok ni masih ada lagi ni? Kena? Ni duduk ni. Jangan-jangan ada di antara puak kita ni dok niat iktikaf. Lupa. Bukan tak ambuh, lupa. Pasal apa lupa? Pasal dak rajin, dak jaga wasa murah. Ye wasa warlah sama. Hok ni murah, hok ni murah. Sunat je. Sunat je, sunat je. Sunat je, sunat je. 40 tahun. Dak jadi lekat alik lagi. Setiap duduk, pok letak punggung dalam masjid, aku iktikaf dalam masjid ni. Ibadat besar. Ibadat besar. Ibadat besar. Tu kenap nak royak berulang alik ke masjid tu? Kenapa membulik? Kenapa? Kalau kita tak kutik, tak boleh. Tak ada benda-benda apa. Kena kutik. Warlah ni. Warlah orang tak kutik ni. Kenapa mulih? Tengok tu. Banyak mana tu? Ya? Salat tahiyatul masjid. Kita buat belakang tu. Tapi ada ke orang demok rumah punggung lalu? Masukkan masjid. Salat tahiyatul masjid. Ni yang iktikaf. Kemudian, lebih daripada tu, orang yang berulang alik ke masjid ni termasuk dalam hadis Nabi, orang yang cintakan masjid. Masa saya ngaji dulu tahun 60-an, saya ingat lagi tok guru saya mau baca hadis ni. Baca depan dia. Dah apa dekat 10 hari dah. Panjang juga hadisnya. Apa dia disaing dengan dawak merah. Soh tanda ingat. Ya bang. Tanda ingat. Alhamdulillah sampai keleni ingat. Hadisnya berbunyi gini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Panjang eh. Saya pendek eh. So royak tu kalau baca pun ada uti, tak uti kok. Royak, royak lalu, royak maksud lalu. Ada tujuh kumpulan manusia yang kita rajin dengar ni hadis ni. Tujuh kumpulan manusia yang selamat di padang mahsyar. Jangan awak main padang mahsyar. Kita ni yang rasa tak gerung, rasa tak nampak lagi. Tak rasa lagi kita gerung, hok kita nampak, hok kita tengok. Hok kita nak pun kita kok royak syurga. Dan nampak-nampak kita ni molek eh. Gak duk gila kau ni. Orang tujuh kumpulan ni selamat di padang mahsyar. Saya tadi baca yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Warning daripada Allah. Jaga. Hari kiamat tak ada guna saudara mara ibu bapa. Yafirru berpaling tadah semua. La yanfa'u malun wa la banun. Tidak berguna harta bergedong-gedong geduk. Wa la banun anak pinak. No way. Tak ada guna. Pada masa terkundang kanding seorang-seorang. Tapi orang ni selamat. Orang ni akan dipayungi dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Orang ni akan diteduhi, dirahmati, dicurahi. Dan jatuh atas kepala dia, singgah atas kepala dia, selamat, relax. Orang lain tergelang dalam peluh. Tergelang dalam peluh. Kain tak ada sorak menang. Telanjang. Dia relax duduk. Salah satu daripada tujuh orang Nabi kata ialah rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Yes. Ambil serak saya hari ni, kaki terbalik. Boleh Indonesia terbalik dulu. Hatinya terikat dengan masjid ni, puak kita ni, minta maaf lah kalau ada boleh. Tak boleh 40 hari. Saya beri 40 hari straight nak mari masjid sama. 40 hari kalau boleh. Ada orang boleh. Saya je bubuh tak boleh dulu.
Tapi kalau nak boleh 40 hari straight dak tak ada selang-selang. Sejik sama sembahyang Jumaat sama dan dak tinggal takbiratul ihram bersama imam selepas imam. Orang macam ni kalau dak boleh pun gitu dia duduk mana dak boleh mari tapi teringat Allah terlepas hasu aku hari ni. Terlepas mari sejik dari masjid. Duduk Kuala Lumpur, duduk sibuk pitih, duduk bilang pitih saja main 2 3 utik. Terlepas maya Zuhur. Tapi teringat atau muallaq. Teringat bahawa ruginya aku. Ha tu. Iyalah, ada orang yang tak teringat. Dah mari sejik seminggu sekali pun tak ada sipe. Hari ni je dia teringat. Hari Jumaat. Pasal tak ada seorang. Nak pergi gerai tak ada orang gerai. Nak pergi patah tak ada orang patah. Rung kumung sini belaka. Jadi hari ni teringat belaka lah ke masjid. Hari lain tak teringat. Saya tembok sekian tu. Jadi orang yang hatinya terikat dengan masjid, mari masjid buat 5-6 perkara. Ada 13 eh? Ada 16 ke 17 orang duduk dalam masjid ni. Dengan adabnya, dengan caranya, baru ada benda kita mari tu. Walaupun wahlah, tengok-tengok boleh sebako. Walaupun harga RM1.50, tapi kalau sebako 16 kilo, oh banyak. InsyaAllah. Pasal ngaji banyak lah. Pasal duk ngaji banyak lah. Kita payah tok guru tinggi. Lama-lama kita tak boleh suti. Kita tak boleh suti. Kena kecek tu. Bukan tok guru kecek. Ada benda lain juga kecek itu. Ngaji tinggi-tinggi. Sayuk-sayuk. Beramal ni tak boleh buat beramal lagi. Barang siapa tak boleh buat saya bilang-bilang ni, jangan harap dia boleh buat benda besar lagi. Banyak lagi ni. Saya nak khabar kalau sejik wis saya, saya rasa semangat eh. Sejik wis saya acak kali lagi, saya nak seteruh ni nak bilang ni. Sesa orang tak berapa bilang eh. InsyaAllah. Hari ni kat ni dulu, kita berhenti kat ni dulu. Jangan bayangkan muak, kita jumpa selalu. Doa supaya kita jumpa selalu dalam majlis gini. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.